Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Fakta Istimewa, channel yang membahas tentang berbagai fakta unik di dunia. Kami membahas tentang fakta istimewa negara, fakta istimewa hewan, dan fakta istimewa lainnya. Pada video kali ini, bagi kalian yang penasaran dengan fakta apa saja yang sangat misterius dari penyu atau kura-kura, maka berikut ini merupakan video lengkap kami tentang 10 fakta istimewa tentang kura-kura yang pastinya jarang sekali kalian ketahui. Namun sebelum mengetahui fakta apa saja, jangan lupa guys untuk subscribe channel kami terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk kalian semua yang penasaran apa saja sih fakta yang sangat istimewa dari sosok kura-kura, maka berikut adalah penjelasannya. Kura-kura adalah makhluk purba. Tidak dipungkiri apabila kura-kura ternyata salah satu makhluk purbakala guys. Mereka sudah ada sejak 200 juta tahun lalu. Bedanya kura-kura pada zaman dahulu mempunyai bentuk gigi yang tajam dan juga panjang. Selanjutnya, kura-kura zaman dulu tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam cangkang. Dan hal inilah yang menjadi fakta sangat istimewa dari sosok kura-kura tersebut. Selanjutnya, fakta istimewa nomor 2. Kura-kura ternyata bisa hidup di seluruh benua, guys. Kura-kura hidup di seluruh benua bumi ini kecuali benua Antartika yang memang terbilang sangat dingin. Dan tidak salah apabila di seluruh negara manapun, kura-kura akan sangat mudah untuk ditemukan, termasuk salah satunya di Indonesia. Selanjutnya di posisi nomor 3, kura-kura mempunyai indera penciuman yang terbilang sangat tajam. Fakta ini menjadi fakta yang memang sangat mencengangkan guys. Ternyata kura-kura mempunyai indera penciuman yang terbilang sangat tajam dan mempunyai indera penglihatan yang juga baik sekali guys, sehingga tidak salah apabila mereka terkadang sangat fokus ketika mereka berjalan dan lain sebagainya. Selanjutnya fakta istimewa nomor 4, kura-kura bisa hidup lama daripada manusia. Hewan tersebut ternyata guys bisa hidup lama jika dibandingkan manusia, di mana kura-kura bisa tahan hidup sampai 150 tahun, sedangkan untuk manusia saja kira-kira hanya kurang lebih 60 tahunan. Dan pastinya kura-kura mempunyai umur yang terbilang sangat panjang guys. Selanjutnya fakta nomor 5, tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang guys, di mana tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama dan juga membentuk tempurung eksternal atau luar yang terbilang keras dan terbuat dari protein berserat yang disebut dengan keratin. Selanjutnya fakta istimewa yang sangat menarik tentang kura-kura di posisi 6, tempurung bisa memberi petunjuk tentang bagaimana cara hidup mereka. Berdasarkan hasil penelitian, tempurung kura-kura ternyata dapat memberikan petunjuk tentang cara hidup mereka. Tempurung yang keras pada hewan tersebut yang hidup di darat, di mana bentuknya yang membulat kubah menyulitkan predator mereka yang ingin menghancurkan tempurung hewan ini. Namun ada beberapa spesies kura-kura di benua Afrika diketahui mempunyai tempurung yang lebih lentur dan juga datar yang membuat mereka mudah bersembunyi di antara bebatuan guys. Selanjutnya fakta nomor 7,
bobot kura-kura sampai 20 kg. Khusus kura-kura yang berkepala panjang ternyata mempunyai berat badannya kurang lebih 20 kg. Dan untuk kura-kura leher panjang dewasa biasanya tumbuh sampai 3 kaki panjangnya, guys. Selanjutnya fakta nomor 8. Kura-kura memakan buah. Biasanya kura-kura memakan buah-buahan, guys. Apabila spesies kura-kura hijau ternyata memakan tumbuhan, tumbuhannya tersebut biasanya adalah rumput laut atau memang tumbuhan yang sangat disukai oleh sang kura-kura. Fakta istimewa di posisi ke-9, kura-kura bisa merasakan gelombang, padahal kura-kura tidak mempunyai telinga. Akan tetapi hal ini menjadi kelebihan dari hewan yang bisa hidup di laut dan darat tersebut. Lalu fakta apa di posisi terakhir tentang kura-kura? Dan di posisi ke-10, penyebutan kura-kura ternyata mempunyai dua sebutan, guys. Pada bahasa Inggris, kura-kura yang hidup di laut disebut dengan turtle, dan kura-kura yang hidup di daratan disebut dengan tortoise. Perbedaan yang mencolok terdapat pada kakinya. Kalau kura-kura laut mempunyai sirip, kalau yang darat tidak. Pada saat ini sedang gempar-gemparnya kura-kura yang dijadikan hidangan untuk kita makan. Di Cina banyak yang dijual kura-kura Brazil untuk dikonsumsi bagi masyarakat sana. Mereka dimasukkan ke dalam plastik dan dibungkus dengan plastik kedap udara. Dan ternyata hal ini sudah lama berlanjut, guys. Padahal kalau kita tuju, sangat kasihan terhadap hewan yang satu ini. Itulah, guys, fakta istimewa tentang kura-kura yang bisa kami bahas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.